jual semangka semangka itu. Oh, izin masukin video dah apa ya Pak? Biar agak viral. Dari Bu tinggal mie putih Bu. Iya ada apa-apa masih sih. Sudah berapa lama Pak jualan enggak sih Pak? Saya sejak di PHK COVID. PHK COVID. Jadi iya. Korban COVID Pak ya. Waduh Pak. Sebelumnya kerja apa Pak? Bengkel. Bengkel apa tuh? Mau bengkel montor. Jadi baksonya bikin sendiri. Berdua. Oh berdua. Ini guys. Bakso. Hah? Kerja di hotel kemarin ya. Kecap aneh. Aduh, kena COVID. COVID itu penyakit kurang ajar. Kena penyakitnya, kena PHK-nya. Iya, kena PHK. Jadi semenjak COVID, banting setir jadi tukang bakso. Kemana lagi cari kerjaan waktu itu mustahil. Tapi alhamdulillah sekarang Pak, jualan bakso. Alhamdulillah. Ada rezekinya ya Pak ya. Ada kurang lebihnya lah Pak. Iya. Ada hikmahnya juga. Iya, itulah. Kalau tinggal di mana Pak? Di satelit. Di satelit. Jadi keliling jauh Pak? Enggak, saya dari satelit. Ke sini gerobaknya kan di sini. Di simpang bingung. Iya. Baru dari situ darahnya. Iya. Nama asli siapa Pak? Nama saya Age Setiawan. Age. Pak Age. Berarti dari tahun 2019 lah Pak ya, zaman COVID. Kalau rute jualannya Pak di mana ya Pak? Ah, kemana-mana aja, Bang. Kemana-mana ya. Bebas kita, Bang. Bebas. Berapa proporsi Pak bakso? 10.000. 10.000. Yang kecil 5.000. Hari 5.000-an. Setiap hari jualan, Pak. Kecuali hari Jumat. Oh, hari Jumat libur. Iya. Insyaallah luar biasa. Ah, okay. Luar biasa. Jumat libur. Luar biasa. Oke, makasih Pak. Ya.